Seorang pelaku pembunuhan terhadap temannya sendiri berhasil diamankan personil kepolisian dari Satreskrim Polres Labuan Batu. Menurut informasi, kasus pembunuhan terjadi usai adanya pertikaian terkait penjualan kereta dorong atau angkong hasil curian. SM yang merupakan tersangka pelaku pembunuhan akhirnya menyerahkan diri ke polsek terdekat karena takut ditembak oleh petugas karena masuk dalam daftar pencarian orang. Diketahui, pelaku sebelumnya sempat melarikan diri usai melakukan aksi pembunuhan. Dari keterangan tersangka, dirinya nekat membunuh temannya lantaran kesal tertipu oleh korban DS, di mana korban tak kunjung menjual kereta dorong atau angkong hasil curian. AKP Parikesit selaku Kasat Reskrim Polres Labuan Batu menjelaskan, pihaknya kini telah menahan tersangka dan sedang dilakukan pemeriksaan. Dan atas perbuatannya, pelaku akan disangkakan dengan pasal 338 KUHP pidana tentang pembunuhan yang disengaja dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Baik, jadi berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah kami periksa dan keterangan tersangka, jadi awal mulanya adalah si tersangka ini mencuri angkong atau gerobak dorong. Gerobak dorong, rencananya gerobak dorong ini akan dijual oleh mereka berdua, oleh tersangka dan korban. Kemudian angkong dititipkan kepada si korban untuk dijualkan dan hasilnya rencana akan dibagi mereka berdua. Hanya saja setelah sekian lama tidak ada kabar, si tersangka mendatangi korban, di situ terjadi cekcok. Jadi terjadi bersetegang di situ, adu mulut, adu pukul, nah, kemudian si tersangka mengeluarkan pisau. Pisau ini pisau yang dicurinya juga diambil pada saat dia mencuri angkong atau gerobak dorong itu. Pada saat itulah terjadi penusukan terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tampu Bolon melaporkan.